Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aida Kamalia dan jom kita lihat apakah rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam lepas dalam arena teknologi. Pada acara F8 yang berlangsung semalam, Facebook telah mengumumkan pengenalan antara muka yang baru untuk ciri Facebook Messenger mereka. Antara muka Messenger yang baru ini menjadikannya lebih kemas dan ringkas di mana pelbagai menu dan pautan yang tidak penting akan dibuang. Di pengumuman itu juga, Facebook telah memperkenalkan ciri mengundi naik atau turun sesuatu komen dan dikatakan bakal memperkenalkan beberapa ciri yang lain pada masa akan datang seperti sokongan tema gelap pada Messenger, ciri bertemu jodoh secara terbina, sokongan gambar 3D pada newsfeed dan ciri clear history. Pada acara F8 itu juga, Mark Zuckerberg juga telah mengumumkan bahawa WhatsApp bakal menerima sokongan panggilan video secara berkumpulan seramai 4 pengguna pada satu masa. Aplikasi ini juga dilaporkan bakal menambah ciri perkongsian stikers dalam masa terdekat ini. Selain itu, Apple pula dikatakan tidak lagi menyertakan picture audio bersama pembelian dan penyesuaian iPhone untuk masa akan datang. Hal ini kerana menurut mereka, pengguna sudah pun diberikan masa yang mencukupi untuk mencari aksesori Bluetooth atau aksesori berkepala Lightning. Bercakap mengenai Apple lagi, pihak mereka kini dilaporkan telah disaman oleh Core Photonics atas kesalahan melanggar paten teknologi dual camera pada iPhone X dan sistem Do Not Disturb ketika memandu oleh Alight Signal. Akhir sekali, rangka PC Cooler Master Masterpiece H500P Mesh White kini telah hadir ke pasar Malaysia secara rasmi. Rangka H500P ini dibina dengan kipas penyejuk 200mm di bahagian depan, sokongan kipas penyejuk di bahagian atas, pemasangan kad grafik secara menegak dan dijual pada harga RM689 di pasaran tempatan. Jadi itu sahaja rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam yang lepas. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Ada Kamalia untuk Amaz.